Perayaan Deepavali yang kebiasaannya meriah saban tahun kini bagaikan hilang serinya. Begitulah perasaan pemain bola sepak S. Subramaniam, pemain pertahanan yang mewakili Kuala Lumpur tahun ini. Perintah Kawalan Pergerakan Mesyuarat PKPB menjadi penghalang untuknya bersama keluarga menyambut kemeriahan Deepavali di kampung halaman dan terpaksa meraikannya bersendirian di ibu kota. Deepavali kali ini bukanlah detik yang indah seperti tahun-tahun sebelumnya bagi S. Subramaniam. Ini kerana penularan COVID-19 telah meragut masanya bersama keluarga dan juga kerennya yang mewakili Kuala Lumpur tahun ini. Norma baru ini telah memberikan impak kepada saya kerana saya terpaksa menyambut kesorangan di Kuala Lumpur dan family saya berada di kampung di Sungai Siput. Ibu saya dan grandmother saya, even my cousin saya terpaksa sambut dengan sederhana. Adakah terpaksa disingkatkan, ini telah memberi impak yang besar untuk pasukan maupun pemain kerana pemain tidak dapat bermain banyak permainan. So, ini telah menukarkan untuk pemain untuk mendapatkan kontrak pada tahun hadapan. Sejak bergelar pemain profesional pada 2004, ini kali pertama dirinya yang juga anak tunggal keluarga meraihkan Deepavali secara sendirian. Penularan COVID-19 bukan sahaja mengekang pergerakan orang ramai, ianya diburukkan lagi apabila memasa penutupan kalender Liga Malaysia 2020 menyebabkan pembatalan Piala Malaysia, Piala FA dan beberapa saingan tempatan sekaligus memberikan impak besar kepada rakan pemain, pasukan dan arena bola sepak Malaysia. Pemain berusia 35 tahun itu juga berada di penghujung kontraknya bersama Kuala Lumpur dan masih menimbangkan masa depannya selepas ini dalam kancah tanah air. Saya, esko pemain-pemain bola sepak profesional Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua rakyat Malaysia dan penyokong bola sepak Malaysia. Anita Injir Gelekum, ini ya Deepavali Nalwal Pukul. Semoga Subramaniam tabah dengan dugaan yang melanda ketika ini. Apapun situasi yang cukup berbeza pula buat atlet teratih Arshamendran yang dapat menyambut ketibaan Pesta Cahaya bersama keluarga tercinta susulan dia diberi pelepasan cuti 2 hari yang dimanfaat dengan meraikannya semeriah mungkin di Serdang Selangor. Walaupun hanya diberikan cuti singkat, ia tetap detik yang cukup bermakna. Lebih-lebih lagi dapat menyambut perayaan Deepavali bersama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini, Shamendran masih meminta ruang untuk meraih tiket bagi melayakkan diri ke Temasya Sukan Olimpik 2020 yang dijadualkan berlangsung tahun depan. Bagi Shamendran, sambutan Deepavali kali ini memang cukup berbeza dikala dunia masih lagi bergelut dengan pandemik COVID-19. Tahun ini saya gembira lah dekat Malaysia. So, just smallest celebration, still saya happy. And training wise, training is going on dekat Majlis Sukan Negara, quarantine based training. And we can go out a little bit and this is like a Saturday, I datang keluar sekejap meet my family and my friend a little bit for the celebration. Just everything is good. Dengan kejohanan yang menawarkan tiket kelayakan Sukan Olimpik hanya dijadualkan berlangsung pada Mei tahun depan di Paris, tempoh masa yang dimiliki dimanfaat sebaiknya untuk Shamendran memperkemaskan persiapan. Cuma latihan tanpa apa-apa kejohanan kompetitif, sedikit sebanyak mungkin akan menjejaskan prestasi. Dengan harapan untuk dunia segera pulih dari pandemik COVID-19, Shamendran turut berharap ada sinar menanti memasuki tahun 2021 yang hanya berbaki sebulan setengah lagi. Hello everyone, Wanakam. Saya atlet karate negara R. Shamendran Ragunathan ingin mengucapkan selamat menyambut Deepavali kepada semua warga Malaysia. Make sure everyone follow the SOPs and stay safe. Deepavali Waltikal.